jadi payung loh, Pre. Hai guys, welcome back again to my YouTube channel Mama Shen. Nah, di vlog aku kali ini aku pengen berbagi cerita sama kalian tentang staycation keluarga kami di Hotel Aston Sentul. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube aku Mama Shen supaya lebih banyak informasi yang bisa aku sharing ke kalian semuanya. So, ini dia Aston Sentul Lake. Kita disambut dengan kanopi kaca yang instagramable seperti ini. Precious lagi di mana? Nih lagi mau lebaran kita. Wow. Welcome to Aston Lake Sentul. Nice view here. La 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 la. Ini dia balkonnya, guys. Hits. Assalamualaikum. Shalom, camel. Tos dulu kita. Make friend. Woo. Camel. Welcome drink. Kita mau bisa dapat cotton candy, Precious. Wih, magic. Kayak jaring laba-laba. Krimennya nih, guys. Sama popcorn. Wih. Papai juga dapat popcorn. Ini bisa jadi payung loh, Bre. Cotton candy segede payung. Bagaimana cara memakannya begini besar? Mukanya jangan sampai kena. Sekarang kita mau menuju tangga estetik. Wih, hati-hati, Nak. Keren. Precious. Wih. Dan di sini juga ada paket untuk buka puasa. Ya, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nah, 911. Kamar kita nomor cantik. Kamarnya paling pojok. Oke. Tekan. Halo. Ini dia kamarnya kita. Wih, sesuai request, kita maunya yang high floor dan menghadap gunung. Wah, Precious lagi lihat apa? Swan, hello. Tuh, nanti kita bisa jalan di sini, Precious. Nice. Nah, ini yang bagian yang VIP, cialah villa. Private villanya di situ. Tara. Aston. Wow. Guys, kalau di Aston Lake Sentul nih, selain dapat seperti biasa, yang spesial di sini nih, dapat masker dan juga hand sanitizer. Nah, kalau ini adalah area untuk fitness center dengan fasilitas yang menurut aku sih cukup lengkap banget ya, guys. Ini dia nih, swimming pool area. Tadi kita ada di atas, kamar kita di sini. Tara. Wes, bos. Nah, ini dia swimming poolnya, guys. Ini ada kayak bar gitu. Ini bukit. Nah, kalau yang villa, private villa di sana, untuk gymnya di sini, dan kelihatan gunungnya di situ. Precious! Hai! Oke, sama bapak, oke. Enak berenang ya? Wow. Gunung, 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 gunung.
mau kasih Swan makan ya. Hai. Wah, datang dia teman-teman ya. Makan, makan, makan. Wih. Ini bisa untuk berapa keluarga nih di sini? Potong bebek angsa, masak di kuali. Rantam, rantam. Ini kenapa minta sama suami saya? Sudah cukup. Wah, gunungnya udah mulai kelihatan. Sore hari baru kelihatan gunungnya. Area playgroundnya juga lengkap. Too precious. Turun. Wow, papai mau bermain. Wih, papai mau main bola. Keren juga nih. Wih. Wah, di sini ada area tenis mejanya juga. Kemudian juga ada billiard. And this. Nah, ini dia nih Samia Indoor Playground. Di sini ada aktivitasnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Nih, kemudian mapnya dan juga ada tempat untuk photoshootnya. Oke, ini adalah suasana malam hari di Aston Sentul. Kita lihat yuk. Gak ada yang makan malam juga nih, buffet. Yeah, you can feel the wind. Oke, sekarang kita mau masuk ke kamar, kita istirahat. Sekarang Precious sudah mau tidur teman-teman. Besok kita akan ketemu lagi dengan pemandangan yang indah. Good night semuanya. Enak ya. Sun is coming. Udah bangun ya. Nah, ini namanya Titanic Spot. Kenapa Titanic Spot? Karena ini kayak Jack Dawson dan Ross. Okay. No. Wah, row your boat gently down the stream. Wah, nice. Nah ini kamar kita nih. Jadi waktu itu lihat pemandangannya dari atas si swan-swan ini dan juga danau dan juga villa. Papanya mau mendayung ke villa. Villa siapa ini? Hai. Dendra. Wow. Nah, ini adalah area untuk private villanya nih, guys. Di dalam sini ada kolam renang pribadi dan juga bisa untuk dua keluarga karena ada dua kamar tidur yang besar. Ya, private villanya. Nah, kalau private villanya nih juga bisa untuk kursi roda nih. Jadi di sini ada sekitar 8 private villa nih. Lagi liburan makanya cukup full. Nah, private villa ini menghadap hotel utamanya, bangunan utama, dan di balik ini adalah yang si danaunya itu. Sekarang kita mau ke deck-nya. Aston Sentul. This one is coming. Perfect. Private villa.
dapat lihat nih, ini bagian yang tanaman-tanaman. Wih, hidroponik, kangkung, dan ini adalah mini zoo. Wow. Kita lihat apa ya, Pre? Gajah? No. Apa ya? Rabbit. Rabbit. Oh iya. Hai, Rabbit. Hey, kalian semua mau masuk di Mama Shen. Barata Coffee Shop. Terima kasih. Makanannya ada apa aja? Kita lihat ya. Opor ayam. Wah. Tuh. Kue. Vegetables. Fresh bread, butter rice, chicken mushroom. Dim sum. Nasi goreng sama ininya ngantri deh. Nah, untuk breakfast sih kita juga bisa milih outdoor ataupun di indoor. Sebelum mengakhiri staycation, kita masih sempatkan untuk jalan-jalan dulu. Wow, bridge. Yeay, kita udah mau pulang. Papai ganteng sekali, precious juga. Okay, guys, itu dia cerita perjalanan staycation keluarga kami, keluarga Recepitoy di Aston Sentul ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian lagi cari tempat staycation buat bareng sama keluarga. Oke. Nah, jangan lupa ya untuk like, share dan subscribe channel YouTube aku Mama Shen supaya lebih banyak informasi yang bisa aku sharing ke kalian semuanya, dan dukung aku supaya aku bisa mencapai 1000 subscriber pertama. Oke. So, see you guys next episode ya guys. Thank you so much for watching. Bye.